Halo, halo, assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel aku, Boyo Gaming, guys. Oke, terima kasih sempat masih lagi menonton video-video aku. So, kali ini aku nak main GTA. Oke, aku sebenarnya GTA aku ni dah kembali pada standard. Dia bukan lagi 2K HD. So, tadi aku dah set ratio semua. Aku main dekat race dengan lagi tu map City. Haa, City dapat 8 second. So itulah yang terbaik sekali aku yang boleh dapat dengan bukan 2K HP punya. So aku lupa dah HP dia berapa. So ni aku punya cuci dia. Cantik tak? Jadi garis. Okay, HP aku 925 HP. Jadi garis. So, kereta ni walaupun dia standard tapi laju. Gua dapat 8 sistem putih antara kereta yang laju lah. Okay. Ni harap tak ada masalah, tak ada bug. Go. Main manual ke, main auto ke, kalau manual macam susah sikit yang dapat. Ok, saya dapat 8.17 8.17, kita dah lekem. Tak lah, kena tu, wind break teruk. Sebab aku test banyak kereta, wind break negatif teruk lah. Tak laju. Ah, 8.06 second. 8 second 8.06 second. Okey tu untuk map ni kan. So sekarang kita akan test di map lain pula. Keluar dulu, kita pergi map City. Test City berapa aku dapat tadi. Aku dapat 8.9 ke 88 macam tu lah. Standard ok, ini bukan 2K HP ok. Sebab aku tahu ada juga orang yang tak dapat lagi 2K HP kereta. So sebab tu aku buat video ni. Yes sir. So aku dah sebulan dah aku main car parking ni. Banyak game lain aku tinggal. Sebab tak boleh move on lah. Asyik fokus game ni je. Yelah kita lucky kan, kita yang minat kereta. Ada orang dapat lepak punya. Okay, jangan lupa. Busy dah pula. This orang. Okay, Dato' Abu. Thank you Dato' Abu. Sebab tengok invitation aku. Siap 2000cc. Tak apa lah. Aku nak test second berapa dapat je kat sini. Tengok apa kereta. Ah, power kan 86 boy. 86 lagi sekali lah. Please. Alah Dato' Abu. Kita for share pula. Easy for share. Kita ambil mood dashboard pula. Oh, okay. Oh, meter dia. Okay, nampak magi dia tu. Wush. 863 makin turun. Dia 745 tu. Okey, aku dapat 863 dekat map City. So kita try map desert pula. Dashboard cantik tu. Kita try map desert pula. Aku dapat berapa? Dessert. Ah, bunyi leher itu. Ah,
sini lah, Malaysia ni. Jom kemau main kemau. Hello B. Suka je. Ok, ada aja lumpur. Lantak lah. Di HP tu. Dah lambat sangat lagi. Negotiation. Haa, susah tu nak sebut. Lampu tak pelai juga ke tepi. Tak nak dapat. Okay, tu nak dapat. Okay, kat sini 8 dan 7. Dia berkurang CP je sini. Aku dapat 8 dan 7. Sama CP je. Okay, sebab tak nak lagi. Jom share lagi bawah. Okay, thank you. Kalau boleh spot lock. Mungkin ni. Nampak dahsyat dia. Buka laju tu. Dia punya meter aku kan semua. Biar dia tunjuk. Kan bagus harga ni. Nampak realistik tu. 869. Okay. So, kau jangan risau. Ini bukan untuk tu cash di. Ini untuk 9 apa. Dan 975 kau pun berapa ni. Kau pun satu tunjuk dia punya ratio yang aku buat. Janganlah masuk. Dia pergi garage. Okay, SP dia 925. Aku kalau tuan tengok bahagian tuning, aku macam biasa lah ambil engine tu yang last B12 6.0. Ada ni aku ambil yang biasa lah. Turbo, tayar all 50%, new exhaust, chip tuning, chip tuning, black, pas dia kok into tuning. Exhaust. Kenapa nak mana pun boleh itu. So sekarang aku buka si OG. Kita guna si OG. Okay. Kemudian suspension. Suspension ni kalau kau nak dapat macam ni senangnya. Just tekan reset. Karakteristik automatic dia bagi dia tu. Dan ni aku punya gearbox. Kita boleh hero lah. So kalau macam kau main yang 1600, bergoyang ke apa, try reset dia punya suspension. Ataupun kau punya hijau tu, yang hijau setelah hijau tu on. Okay, done. Okay guys, sampai di sini video untuk itu aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel aku macam biasa. Tekan like untuk video ni. Dan turn on notification bell. Sebab kalau aku upload video-video baru, sedang kau nak dapat. Tak dapat kan, nak tengok. So mungkin lepas ni aku akan buat kereta lain pula. Mana tahu. Apa ada dah orang request kereta Supra dengan kereta apa ni. Supra yang aku nak buat lagi. So guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.